Ini udah datang keretanya. Kereta gitu bukan? Kampung rambutan, kampung rambutan, kampung rambutan, ayo ayo naik naik kampung rambutan, kampung rambutan, ayo naik aku naik. Kampung rambutan. Iya kampung rambutan. Ayo naik naik cepet 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 cepet. Lagi. Lemes amat ya. Karena belum juga nyampe kita. Hai guys, aku Fafau. Aku Mutia. Jadi kita mau ke Jakarta naik kereta cepat. Iya, ini pertama kali banget iya, aku kesini. Dia pertama kali naik kereta ini dan aku udah sekali itu tuh. Dua kali kan. Pas pulang Jakarta, terus baliknya juga naik kereta cepat. Dan sampai Tegaluar juga. Dan kita lagi di mana sekarang? Di Tegaluar kan? Iya, ini kita lagi di stasiun Tegaluar guys. Wow, bagus tau. Dan rame banget, udah rame sih. Terus kalau kalian yang bawa motor, bawa mobil, tinggal parkirannya ada di depannya. Bener-bener di depannya, jadi gampang, gampang buat. Tinggal masuk juga. Iya, aksesnya gampang banget kesini. Oke, tonton keseruan kita sama nge-vlog di kereta cepat dan Jakarta ya guys. Jadi pas kalian masuk itu, kalian langsung ada kantin. Nih, lihat. Kemarin aku jadi pegang ini motornya. Jadi ini tuh kantin ya guys. Jadi waktu aku kesini belum ada, sekarang udah ada. Oh, kamu waktu masih sepi gitu? Iya, belum ada, sepi. Ini kalau kalian masuk dari depan, kok kalian naik, apa namanya, Damri lewat sini guys. Oh, beda. Enggak yang lewat sana. Ya kan, dia kan buat parkiran doang, mobil dan motor. Dan juga di sini ada pembelian tiket, mesin tiket. Oh, jadi selain online bisa juga di sini ya? Iya. Belinya langsung di sini. Jadi kita udah beli tiketnya di aplikasi Whoosh. Whoosh. Whoosh ya. Katanya terus sih sekarang bisa di print, tapi kita juga bisa langsung scan barcode nanti pas masuk ya. Betul, kita kereta jam berapa? 9.45. 9.45. Sekarang masih lama kan? Masih. Yuk, yuk kita ke atas. Ya, kita mau ke naik ke atas. Iya, jadi keretanya tuh udah di atas guys, di lantai duanya. First classnya 600.000 guys, cuma 46 menit. Kalau kita ini apa? 600.000. Kita regular. Kita yang ekonomi, premium ekonomi, cuma 150.000. Itu pun lagi promo guys, makanya kita naik. Iya, makanya. Kalau nggak lagi kalo, promo. Kalau udah nggak promo lagi, kita nggak bakal naik ini. Iya benar. Makanya mumpung lagi promo, kalian cobain deh. Cobain-cobain. Iya. Sampai akhir bulan November ini. Iya. Sayang loh, cuma 150.000 seharga Argo Parahyangan, tapi waktunya lebih singkat banget. 40 menit, siapa yang gak mau sih Jakarta-Bandung 40 menit? Wow. Keren. Udah kok lewat sana kemarin. Sekarang beda view. Oh, bisa dari sana juga. Ada tiga eskalator guys, jadi di sini saat kita lewat, 1, 2, sama tadi di sini tuh. Iya, kalau kalian di drop off di yang depan tuh kalian berarti tinggal kesini ya? Iya, tinggal naik. Ini full dengan sawah ya. Jadi kalian tuh nggak akan bosan nunggu gitu, kayaknya, soalnya bisa lihat sawah. Iya. Terus ini tuh di tengah-tengah sawah gitu. Ayo kita lihat coba. Lihat guys view-nya. Full sawah. Keren kan? Ini emang di tengah-tengah sawah ini. Iya. Nah. Tuh lihat deh, ada kereta guys. Jadi kalian ketika udah masuk dicek, sekarang masuk dan bisa langsung lihat keretanya guys. Nah, ini udah datang keretanya. Kereta gitu bukan? Kayaknya nggak tahu deh, kayaknya iya. Gimana? Lihat keretanya? Bagus. Bagus ya? Bagus itu. Ada ini ya. Ada apa namanya, tumbuh-tumbuhannya gitu ya, bunga-bunga. Kelihatan banget stasiun baru gitu. Iya. Biasa sih lama. Let's go guys, kita ke waiting lunch. Ke ruang tunggu. Lihat guys stasiunnya. Wow. Keren banget dan gede banget ini. Gede banget. Ih, bunganya cantik banget kayak kamu. Lihat deh, tuh kan guys. Apa sih? Ya, ada bunga.
Kamu foto di bunga? Enggak. Biar update di enggak. SW. Enggak. Ini buat ini ya guys. Ini buat ruang tunggunya. Jadi kalian sebelum berangkat tunggu di sini. Kalau masih nunggu, kalau kalian lihat langsung masuk guys ke sini. Gak nunggu-nunggu lagi. Ke sana, yuk. Yuk. Tapi ini lihat deh, hiasannya bunga-bunga. Bunga apa sih nih? Iya, tapi tanaman asli gak sih? Apa? Asli gak ya? Asli gak? Palsu guys. Fake. Tapi gak apa-apa biar ini gak sih? Biar gak layu, biar tetap merah kayak gitu tuh. Iya, yeah, biar gak pudar warnanya. Biar enak dilihatnya. Yeah. Sumpah, kalian harus lihat pemandangannya. Kita coba kesana. Sii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 
Kelihatan banget tuh kayak di kota Bandung. Susah lu. Enggak. Itu Nangor ya, gitu Nangor. Iya, Nangor di sana. Tempatku mencari ilmu. Berpusing-pusing ria di Nangor, guys. Iya. Coba lihat sih, situ ada kereta cepatnya juga. Ah, masa sih? Oh iya. Surat ya kalian? Coba-coba. Harusnya kelihatan sih. Tuh, yang putih-putih itu loh, guys. Nih. Nah, itu. Nih. Nah, ini ada kereta cepat juga. Kalau aku nonton di YouTube sih katanya kereta yang oranye itu buat kereta inspeksi. Katanya digunakan di jam luar kerja kereta tersebut. Jadi memastikan bahwa relnya aman dilewati. Oh, jadi itu mah nggak di untuk pengunjung, buat penumpang? Mungkin ya. Ya, yang aku tahu hanya sekedar itu sih. Buat parkiran mobilnya dan parkiran motornya di sini. Ya, kita masuk ke ruang tunggu. Lihat mana ya? Oh, sini. Sini, sini. Nggak terlalu rame sih. Ya kan? Apa mungkin belum pada datang? Kira-kira jam 9.45, jadi ini berapa menit lagi? 20 menit lagi. Jadi ini tiket kita, guys. Jadi kita udah beli via aplikasi yang namanya aplikasi apa? Wush. Wush. Nah, ini kita beli 2 tiket karena kita pengen pulang pergi naik kereta cepat ya. Mm-hmm. Jadi ini kita udah beli. Kita dari stasiun Tegaluar ke Halim jam 9.45. Tuh harganya 150.000. Ini harga diskon. Promo diskon 3.000. Ini juga cara belinya gimana? Cara belinya tinggal kalian download aplikasi yang namanya Boost. Pencet. Pencet, nanti landing page-nya ke sini. Mm-hmm. Tinggal pilih aja deh dari mana dan mau kemana. Ya. Tanggalnya juga. Iya, tanggalnya tinggal pilih. Berangkat tanggal berapa? Itu tinggal cari deh. Tuh. Banyak pilihannya, guys. Pilihan jamnya itu berapa kali? Berapa ini ya? Sering lah pokoknya. Sering lah. Ya kalian bisa lihat aja lah ya sendiri tuh. Tiap jam ada kok. Tuh ini ada apa? Jam keberangkatan dan kedatangan juga. Ya ini stop ini kayak lama berhenti deh, cuma 2 menit kayaknya. Iya tuh, ada kayak. Jadi kalian harus buru-buru keluar dari sini. Ada masuk kasih kita sekarang. Iya. Yuk. Ayo guys, keburu rame. Oh iya, jauh-jauh. Jadi kita ini udah mau. Jadi kita tinggal scan barcode-nya aja yang ada di aplikasi bus. Oke, kamu dulu deh. Kamu dulu aja. Masuk. Asik, masuk guys. Baru aku guys. Nah, sudah. Mudah kan? Jadi kita kalau ini ininya di sini guys, promo diem di kiri. Oh gitu. Iya, emang etikanya gitu. Dadah. Dadah. Ramah. Iya. Masuk gak sih? Iya, iya. Ayo. Kita gerbong berapa emang di sini? Gerbong 4, tapi masuknya dari sini. Yuk. Yaudah, yuk. Apa mau dari luar? Dari dalamnya. Jadi kita gerbongnya dari depan. Ada jin. Masih sepi sih guys. Masih kosong. Ini. Apa?
Ada jinnya. Kamu itu. Ini di tengah-tengah guys. Wah. Di tengah-tengah. Ini gerbong berapa ya? Itu kan nanti kelewat lagi. Tuh di sini guys. Ini toiletnya. Jadi tiap gerbong pasti ada ya kan. Kita cek dulu sih buka. Ini hijau jadi nggak ada orang kan? Kayak hijau. Hijau nggak ada orang kan guys ya? Iya nggak ada orang. Mau dibuka. Wow. Wah udah. Ini kita mau nyampe mas ini sih. Sampai gerbong kita lah. Mulai kita. Kebuka sendiri. Kebuka sendiri. Padahal belum juga nyampe ya kak. Ada orang. Tapi udah dibukain. Kenapa ya guys? Tuh gerak. Mungkin dia lelah. Gak ada orang di sini guys. Berarti tadi ada apa dong? Berarti tadi ada siapa? Oh, ini nggak ada yang tahu ya guys. Ini gerbong makan nggak sih? Ini gerbong makan guys. Iya. Ini kita gerbong berapa nih? Oh, masih 5. Kita masih depan lagi. Kita masih di gerbong makan. Depan. Ini gerbong kita guys. Udah nyampe. Akhirnya udah nyampe gerbong kita, gerbong 4. Mana? Ini depan gerbong. Kalau saya 24. Ini ada, ini ada lemari penyimpanan. Mana? Tuh, buat itu buat taruh koper yang gede-gede. Oh. Ini ada toilet buat disability toilet. Jadi kalau disability toilet ini buat, sebenarnya nggak tahu sih, buat disabilitas atau gimana sih? Apa untuk semuanya juga bisa ya? Ini campur buat popok bayi juga bisa masuk. Iya maksudnya buat orang normal juga gak apa kan? Iya. Gak tahu sih. Tapi ada logo disabilitasnya sama ibu ini, bu anak. Berarti ini aman buat toilet disabilitas. Iya. Ini enggak jadi. Tapi yang ini juga bisa. Nah kalau ini tapi keren guys, otomatis. Nah itu kasih nih. Pak, pak, ini buat normal boleh? Apa buat disabilitas doang? Untuk yang normal juga bisa. Oh bisa bayi, juga. Bayi juga bisa. Dan ini keren guys, otomatis. Otomatis. Masuk, masuk ya. Gede banget ya. Kita keluar dulu. Itu sih. Wow. Maaf ya. Jadi ini masih 9.34 35 sekarang. Masih 10 menit lagi kalau dari waktu keberangkatan. Jadi kita keluar dulu. Kalau ini anti ngaret-ngaret nggak sih? Iya, anti ngaret. Pokoknya kalau udah 9.45, beneran langsung berangkat ya nggak? Iya, langsung berangkat. Nanti guys, ada kereta lagi. Ada dua. Kalau ini kemana? Kalau ini kedatangan dari Halim berarti ya? Iya, ini buat next keberangkatan kayaknya. Oh, jadi jalur kiri itu untuk dari arah Jakarta ke, dari arah Halim ke Tegaluar. Kalau keberangkatan di rel kanan. Sini. Cuman aku waktu itu di sana kok berangkatnya di jalur 1. Oh berarti ya gimana mood aja ya guys? Mood aja. Moodnya mau yang kanan atau yang kiri ya udah. Disini juga ada liftnya juga, mau naik lift gak? Oh. Oh itu masih inisnya tuh. Itu masih inisnya gak sih? Masih inisnya, zoom. Itu masih inisnya guys. Aduh. Gimana sih? Ini. Seri, Bandung di Bandung. Masinis cewek. Tapi kayak udah gak ada penumpang lagi yang di luar guys. Kita masuk aja guys, biar aman. Iya, dia pada ketinggalan kan nanti ada. Kampung rambutan, ayo, naik, kampung rambutan, ayo naik. Kampung rambutan ini? Iya, kampung rambutan. Ayo, naik, cepet. Penuh gak? Enggak kok, kosong, silakan nih, jangan duduk aja. Udah deh. Kita ke tempat duduk. Yep. Musim aja. Yuk. Ilmu hitam. Lemes amat ya. Oh, soalnya energinya udah tersalurkan ke pintu ini jadi lemes.
gitu. Kegayaan. Anggap aja. Udah deh. Duduk aja guys. Mau duduk? Mau diri aja? Kita udah ketemu sama tempat duduk kita. Kita duduk di nomor apa? Gedung kesana, karena ini. Bisa lihat nomornya tuh dari mana sih? Ini. Oh, di atas itu. Nomor 14. F dan D. Fong Fong. Hah? D-nya siapa? Kami mohon perhatian Anda. KA Cepat Bus akan segera diberangkatkan. Pintu kereta akan segera ditutup. Pintu kereta akan segera ditutup. Mohon untuk tidak bersandar di pintu kereta. Dear guests, may we have your attention please. The door will be closed. The door will be closed. Please do not lean on the train door. Baca dulu gak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Dua anak yang berenak. Google. Bersini saja sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, selamat karena kami sampai stasiun Halim. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu apa masinis guys? Masinis kah? Polisi. Oh guys, berangkatnya on time banget. Bahkan belum jam 9.45 aja udah berangkat. Saking satu mantan. Menit sebelum keberangkatan dia berangkat. Buat kalian yang ngaret-ngaret, hati-hati. Ini katanya on time banget. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Padalarang. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa. Semoga ada orang di sebelah. Bus, yes. Ini gak sih tengah-tengah? Di tengah-tengah kita gak muat. Pelanggan yang kami hormati, kami informasikan kepada di stasiun Padalarang. Belum. Lagi. Kita balikin kameranya ke sini lagi. Karena rame guys, takut ada penumpang di bangku yang kosong. Jadi guys, satu yang stasiun Padalarang. Guys, jadi stasiun Padalarang. Stasiun ini banyak banget yang nipis. Bersandar di pintu kereta. Aku pengen pipis. Dear guests, may we have your attention please? The door will be closed. The door will be closed. Please do not lean on the train door. Kacap dulu. Pusing. Gelap. Ayo lagi. Ini udah sampai dulu. Gua ngebut banget ini sumpah. Berarti sinyal di HP aku tuh lemah. Ngebut banget ini. Wow. Kulit lagi liat kerongan. Oh ini. Oh. Oh belum banget guys ini sumpah nih. Oh jadi. Kaget. Siap. Udah siap. Terus. Iya. Ya sih dia aku mau pipis. Aku mau pipis di kecepatan Solanga. Aku mau pipis di kecepatan 324 km. Wow. Baik, ini ada orang. Ini katanya sih boleh ya guys, buat semuanya boleh. Kata petugasnya boleh guys, jadi ini bukan hanya untuk disabilitas. Jadi aku pipis di sini aja. Ini aku nanya ya guys, boleh ya? Boleh buat semuanya ada tugasnya. Nah, ini otomatis semuanya dipencet di sini. Jadi ini kalau mau tipis tutup aja. Ini pos. Oke, aku pipis dulu ya guys. Nggak boleh lihat. Nah, aku udah selesai, tinggal keluar. Nah, ini keluar ya guys. Pakai tombol, jadi ini dibuka dulu tutupnya, terus ini dibuka.
ini pintunya. Wow, gede banget. Jadi kita mau bikin TikTok di kecepatan berapa sekarang? 347 kali-kali. Jadi kita mau bikin TikTok ya. Guys, kita udah nyampe di stasiun akhir, di stasiun Halim. Dari tadi kita tuh berangkat jam 9.44. Sekarang jam berapa nih? Jam berapa sekarang? Stop perjalanan 46 menit. 47.45 lah. Oke. Okay. Kita pulang. Wah, ini udah berapa keluar? Kita harus sih. Nanti kita malah ngikut nyampe Bandung lagi. Bener. Ini kita kalau pernah ke sana tahu. Iya benar, kita kan deket dari sana, ngapain kita kesini ya? Ada, see you. Aduh, ini gimana nih? Oh, panas. Wow. Panas banget. Kamu ke Jakarta? Kenapa ke Jakarta? Yeay. Kamu terakhir ke Jakarta kapan, guys? Waktu itu ke Atlantis. Tahun? Awal 2023. Oh, masih baru. Asik, udah sampai stasiun Halim. Yeay. Aku sekarang jadi ini, jadi turis di Jakarta, terus di tour guide-nya sama Pau-Pau. Sih, udah dulu. Ini apa sih, nomor apa sih guys ini guys, yang tahu komen dong. Jadi fun fact guys, kalau kalian dari Jakarta mau ke Bandung, gerbang pertamanya bukan nomor gerbang 1 guys, tapi gerbang nomor 8. Jadi kalau kalian milih angka 8, kalian di depan sini, bukan di belakang. Kalau sebaliknya, kalau misalnya dari Bandung mau ke Jakarta, gerbang belakangnya 8 gitu. Gimana, seneng gak? Seneng. Kita kemana lagi ya abis ini, ikutin terus ya. Iya. Dadah. Jadi kita di sini, iya gak sih? Kan bahasa Inggrisnya line color, bahasa Inggrisnya warna lin. Kenapa gitu? Kenapa nggak warna garis? Kenapa ya? Kenapa? Tahu. Ini tentang TikTok siapa yang baru? Nah, ada dulu guys. Setidaknya ada. Warna.